Halo, selamat malam guys. Apa kabar? Jadi kali ini kita berada di lapangan Mas Bagio Lombok Timur di event Cimol Konser 2023. Jadi guys, di event ini kebetulan kita lagi testing speaker. Jadi yang kemarin kan kita ada beli Plenary Audio Center terakhir nih. Cuman yang datang pertama itu adalah 16 box. Nah, kali ini kebetulan barangnya sudah sampai dan langsung kita unboxing di lokasi dan langsung kita tambahin lagi. Yuk, kita intip yuk. Nah, ini yang sudah terpasang dari kemarin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total yang kita pasang kemarin 8 box per sayap. Nah, ini sudah datang lagi nih. Datang 8 box lagi, jadi nambah 8 box, total kita sekarang ada 24 box. Langsung unboxing guys, di lokasi langsung dicoba atau dijajal. Ini sementara acaranya setengah jam lagi kita akan mulai. Jadi kejar-kejaran ini. Tadi telat karena anak-anak sekalian tadi lagi event di venue yang berbeda. Jadi sekalian ngambil ke ekspedisi. Dan lokasinya dari gudang kita itu kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Cuman tadi karena macet di jalan jadi mereka telat. Setengah jam lagi acara. Sebentar kita tuning-tuning dikit lagi. Tapi ini gak perlu di-tuning banyak sih. Karena ini kan aktif jadi sudah, suaranya memang udah jadi. Ada andilannya por. Jadi mumpung dangdutan, event dangdutan masih 2 hari lagi. Jadi kita testing sekalian guys di sini. Yuk, kita spill. Ini dia penampakannya. Playing bar-nya juga bawaan orinya guys ya. Cuman kita udah pesen full set lagi biar kalau pas job bentrok-bentrok enak bagi misalnya 2 tempat. Jadi 6 kiri 6 kanan. Ayo, Bos. Yuk. Tombol-tombolnya Mas Kitchen dicek. Jadi sekarang sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah 10 terpasang, masih 2 lagi yang di unboxing. Oh ya, kita lihat ini fan kita. Nah, Cimol Konser 2023. Yuk sekalian kita spill apa saja yang kita pakai perangkat di atas stage. Mari. Nah, ini ada Lexa. Jadi Lexa bantuin ngekru malam ini, ya? Oke, Bos. Jadi untuk monitor kita pakai RCF 1 2. Ini untuk suling. Ini untuk vokal kita kasih 3. Terus ini untuk tamborin, ini untuk monitornya kendang, dia masuk ke aux-nya kendang. Terus side fill kita pakai DAS 215 in, sub-nya pakai Rhyme. Iya. Untuk mixer panggung kita pakai Midas M32. Terus ini drum pakai Tama Silver Star Limited Edition, monitor juga pakai RCF. Nah, ini untuk keyboard kita pakai amplinya PV KB5, direct box-nya pakai Samsung Stereo 2 unit. Ini untuk gitar. Gitar 1 pakai Roland Jazz Chorus. Terus gitar 2-nya juga pakai Jazz Chorus. Ampli bass-nya pakai Galen Kruger 1001RB, cuman ini kabinetnya pakai S-Don yang 8x10 in. Oh ya, untuk kendang ini kita pakai ini dia. Ampli kendang PV KB
Tapi ini yang seri-seri A, KBA 300, sama-sama dia made in USA. Monitornya juga sama pakai RCF. Untuk Jensen Bock kita pakai ini. Nih, Jensen Bock kita. Jadi dia mode splitter. Dia jadi 32 channel kali 3. Terus ini speaker manajemen kita. Untuk subwoofernya kita pakai DBX. Terus untuk line array-nya, untuk pop-nya pakai Martin Audio by XTA. Terus wireless yang kita pakai ini dia sini. PA Electronic KD620. Oke guys, sementara kita lihat lagi tim-tim yang lagi nambahin barang di detik-detik terakhir. Yuk kita cek. Sudah naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh 11. Sudah naik 11, lagi 1 box lagi. Oke guys, sementara kurang lebih itu kegiatan kita di event kali ini. Nanti untuk suaranya tunggu di video saya berikutnya. Reel saya rekam pakai handphone saya ya, di Samsung A50. Oke, terima kasih guys.